Betul. Tentunya pada malam hari ini ya, kita berdua yang akan menjadi sahabat kalian semua tentunya pada Festival Akhir Mei 2024. Tentunya pada malam hari ini kami berdua mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang politik, hukum dan pemerintahan, Bapak Asis Hadad Sarjana Ekonomi. Dan tidak lupa juga selamat datang kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara. Tak lupa kami mengucapkan selamat datang, selamat malam kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Tentunya selamat datang juga kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Tidore Kepulauan. Selamat malam untuk Kades paling gokil, Kades Akebay, dan juga Kepala Desa Maitara. Dan selamat datang juga kepada Manajer PLN UP3 Ternate. Selamat malam, selamat datang untuk Manajer PLN ULP Soasio. Selamat datang juga National Project Leader Literasi Digital Kominfo Republik Indonesia. Tentunya selamat datang, selamat malam kepada Kapolsek Tidore Utara. Dan tidak lupa juga selamat datang kami ucapkan kepada perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara. Tak lupa kami ucapkan selamat malam, selamat datang kepada seluruh masyarakat Maluku Utara yang berkumpul pada malam hari ini di malam penutupan Festival Akebay 2024. Ada berkelanjutan. Ini telah menjadi wadah untuk menggali potensi dan memperkuat sinergi dalam pengembangan pariwisata berbasis desa. Kita dapat bertemu dan berkumpul di Pantai Akebay pada malam hari ini untuk mengikuti acara penutupan Festival Akebay tahun 2024. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan senantiasa sehat walafiat untuk menjalani setiap aktivitas kita. Serta dengan harapan pelaksanaan festival pada malam ini dapat berjalan aman, lancar dan sukses. Bapak-bapak sekalian, kami perlu laporkan bahwa dalam perjalanan 3 tahun, 2 tahun dalam persiapan Akebay, Pak Stafali, angkat buruk peristiwa Akebay Festival ini disiapkan oleh murni masyarakat Akebay. Kami hanya menjadi tim supervisor dan mendampingi. Dan Bapak-Ibu sekalian, kami melihat warga semua datang di terpasis untuk menyaksikan bagaimana proses Akebay akan tiba di penghujung kegiatan. Seluruh masyarakat tadi bekerja keras, maka mereka meninggalkan kegiatan nelayannya, mereka meninggalkan kegiatan persediaannya, mereka juga tinggalkan kegiatan ekonomi lain untuk kegiatan Festival Akebay bisa berlangsung selama kurang lebih 4 hari. Ini saya merasa terharu dan merasa sangat senang sekali bahwa ternyata memperkasai kegiatan festival yang berbasis pada masyarakat sendiri itu bisa kita lakukan dengan mendorong masyarakat melaksanakan ini. Karena itu di tempat ini saya berikan hormat gerak tegak lurus kepada Kepala Desa Akebay Bapak Safrizal Ibrahim. Terima kasih Pak Kades, tidak ada persembahan yang kami persembahkan ke Pak Kades. Alhamdulillah Pak Kades bersama dengan masyarakat mendukung seluruh kegiatan tahapan festival Akebay.